scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel Ayu Tensei. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Jangan lupa klik loncengnya biar gak ketinggalan sama semua video-video updatean Mimin. Sebelum nonton, iklannya jangan dilewatin ya, lumayan buat jajan Mimin. Di episode kali ini, patriarknya di iklannya Baikun datang. Terus dia punya rencana, kayaknya masih kurang yakin itu bisa bergabung sama sukunya Yuzu. Tapi dia punya ide tuh mau nikahin Baikun sama si Izu. Gimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, selamat nonton. Abaikan apa yang Mimin lakukan ya. Oke. Tuntutan biar videonya gak kenapa-napa. Kayaknya encer nih, encer sekali. Tapi tak apa-apa lah, tipis-tipis aja. Kalian lebih suka komiknya Wawan apa komiknya Izu? Klik komentar di bawah ya. Kalau Mimin mah semuanya. Tapi Mimin kangen sama komiknya Summer. Udah lama gak update ya. Kayaknya hampir mau setahun kayaknya gak update komiknya Summer. Mau gak mau sih. Nanti insya Allah Mimin update komiknya Summer. Oke? Encer banget. Enceran nih kayaknya nih. Enceran tapi tak apa-apa lah. Tak apa-apa ya kan? Enceran tapi tak apa-apa. Jangan khawatir, dia hanya kenapa kamu masih di sana? Masih tidak mau ikut? Iya. Ya takut juga Baikun sama patriarknya ternyata. Patriarknya itu ibunya Baikun ya, guys. Juno. Aku punya firasat buruk. Sepertinya bakal terjadi sesuatu nih, guys. Patriark. Meski suku Desi terlihat lemah, mereka tahu cara menanam dan menyimpan daging dalam waktu yang lama. Selain itu, Izu terus menemukan sayuran baru dan buah-buahan liar, makanan melimpah dan penyimpanannya juga cukup. Sangat menguntungkan jika kita bergabung. Ayolah. Baikkan apa yang kita lakukan, oke? Okay? Ditambah dengan tembok tinggi dan bangunan dan rumah-rumahan yang dibangun kembali. Kehidupan suku Desi lebih baik dari kota Basement Master. Iklannya jangan di skip ya, guys. Please. Suku Daze bakal bangkit di masa depan nih, guys. Aku telah memperhatikan semua ini. Beritahu aku sesuatu yang aku tidak tahu.
itu saja tidak cukup untuk kita bergabung. Udah kayak lapangan tenis bola, lebar sekali. Kira-kira kasih tahu apa ya? Suku Daze pasti punya rahasia lain yang membuatmu tergerak dan membuatmu percaya, kan? Patriak, mereka juga memiliki totem legenda. Selama kita setia kepada suku, rakyat kita juga bisa menjadi prajurit totem, memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri dan tidak akan lagi dibantai oleh orang lain. Coba kamu lihat. Tubuhnya bercahaya, guys. Tubuhnya Baikun. Ada tandanya juga di tangannya. Ini benar-benar totem yang tercatat dalam buku-buku kuno. Sebenarnya benar-benar ada. Patriak, aku punya firasat bahwa Daze memiliki rahasia yang lebih dalam. Meskipun aku tidak tahu apa itu. Namun, semakin mereka menyembunyikan, semakin membuktikan bahwa Daze memiliki potensi besar. Baikun, aku ingat kamu mengatakan dalam surat kalau sebagian besar perubahan ini berasal dari wanita bernama Yizu, kan? Iya, Yizu sangat hebat. Aku baru saja menyebutkan keramik kuno yang tercatat di klan. Yizu bisa memikirkan metode produksinya, tapi suhu pembakarannya tidak terkontrol dengan baik. Sepertinya kamu sangat menyukainya. Apakah kamu tidak menjadikannya partner? Yizu punya pasangan. Dan Wali, dia bukan tipe wanita yang melihat wajahnya saja. Dia tidak menyukaiku. Masker apa kelihatan biar gak belang-belang kali ya. Manusia putih bukan manusia silver. Besok-besok warna silver kali ya maskeran ya. Terjadi manusia silver. Nice. Terjadi manusia silver. Manusia putih. Manusia putih sama manusia silver. Kalau mulutnya dimaskerin rasanya gimana ya? Tahu. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, terus di subscribe. Jangan lupa juga di share ya guys. Jangan lupa, jangan dilewatkan iklannya buat jajan mimin. Thank you, bye bye, see you.